Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya kali ini, saya akan membicarakan yang tersurat dan tersirat rahsia nombor dalam Islam. Okey, seperti yang kita sedia maklum, nombor adalah suatu kuantiti, iaitu menentukan kuantitif sesuatu benda, ya. Okey, kali ini kita akan bincangkan yang tersurat dan tersirat rahsia nombor dalam Islam, ya, kaitannya dengan Islam. Okey. Rahsia-rahsia nombor dalam Islam. Okey, terlebih dahulu dengan lafaz bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat berpuasa kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang menonton. Sebelum kita memulakan perbicaraan kita tentang lanjutan kaitan nombor-nombor dengan Islam, alangkah baiknya terlebih dahulu dimulakan dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbil Alamin, ya. Dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi wasallam. Okey, berikut adalah perkara-perkara yang akan dibicarakan. Pertama, rahsia di sebalik tubuh manusia. Ya, tubuh kita ada rahsia di sebaliknya, ya. Yang tersurat dan yang tersirat, yang kadang-kadang kita sendiri tak perasan ataupun kita tak ambil tahu, ya. Okey. Yang kedua, rahsia kalimah tauhid dan keseimbangan. Yang ketiga, rahsia Mekah dan nombor 1.618. Yang keempat, keajaiban nombor 19 dalam Al-Quranul Karim. Okey. Namun begitu dan segala sesuatu pada sisinya ada kadarnya, iaitu ukurannya. Surah Ar-Ra'du ayat 8. Okey, kita teruskan. Okey, tengok jumlah para nabi, rasul dan sahabat. Jumlah para nabi dan rasul berdasarkan kepada hadis nabi, iaitu ada seramai 124 orang. Manakala jumlah para rasul sahaja ialah 313 orang. Okey, sekarang kita tengok nombor 124,000, 313 orang. Ada nombor 3, 1, sifar 4. Itu kita tengok nanti, ya. Sedangkan rasul yang wajib kita ketahui hanya ialah 25 orang. Ada kisah Nabi yang diceritakan kepada kita dan ada yang tidak pernah diceritakan. Dan sesungguhnya telah kami utuskan beberapa orang Rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Surah Ghafir ayat 78. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tentang jumlah para nabi, jumlah para nabi itu adalah 124,000 nabi. Lalu berapa jumlah rasul di antara mereka? Begini menjawab, 313. Hadis riwayat At-Tirmizi. Okey, itu nombor-nombor awal ni, ya, yang kita bicarakan. Okey, seterusnya. Rahsia nombor 7. Okey, kita ambil nombor 7 dulu, ya. 124,000 nabi. Tengok nombor dia, 1 tambah 2 tambah 4 jadi 7. Ha. Tengok macam mana dia punya kejadiannya. 1 tambah 2 tambah 4 jadi sama dengan 7, yang tersurat dan tersirat, ya. Manakala jumlah para rasul pula ialah 313 orang. Bila kita tambahkan digit-digit tersebut, 3 tambah 1 tambah 3 sama dengan 7. Dan jumlah rasul yang wajib kita ketahui ialah 25 orang. 2 tambah 5 sama dengan 7. Itu rahsia nombor 7 yang perlu kita ketahui, ya. Jadi saya sampaikan ini agar sama-sama mengetahuinya, yang tersurat dan tersirat tu, ya. Okey, seterusnya. Jumlah keseluruhan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah 124 orang.
jumlah pejuang-pejuang Islam menyertai perang Badar, iaitu perang pertama dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah seramai 313 orang. Sila buka terjemahan Al-Quran surah 3 dan ayat ke-13, maka anda akan menjumpai ayat yang berkaitan dengan perang Badar. Sesungguhnya telah ada satu tanda bukti ya bagi kamu pada dua pasukan yang telah bertemu di medan perang. Satu pasukan berperang pada jalan Allah dan satu lagi golongan kafir musyrik. Mereka yang kafir itu melihat orang Islam dengan pandangan mata biasa, seolah-olah dua kali jumlah mereka, dan Allah sentiasa menguatkan sesiapa yang dikehendakinya dengan memberikan pertolongannya. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat satu pengajaran yang memberi insaf bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Surah Al-Imran ayat 13. Okey, seterusnya. Telah diriwayatkan oleh Al-Kawfi dari Ibnu Abbas bahawa kaum mukmin dalam perang Badar ialah seramai 313 orang. Ha, sama macam apa bilangan Rasul tadi kan, Nabi. Sebahagian ulama salaf berkata iman itu mengandungi 313 akhlak. Ha, iman ada 313 akhlak. Sesuai dengan jumlah bilangan para rasul yang diutus, 313. Tentang jumlah rasul yang wajib kita ketahui, iaitu 25 orang. Ada kaitannya dengan jumlah nama Nabi Adam AS disebut di dalam Al-Quran, iaitu 25 kali. Dapat kita lihat setiap satu nombor yang mewakili jumlah para nabi dan para rasul, jika dicampur setiap angka akan menjadi jawapannya 7. Sebagaimana kita ketahui, nombor 7 juga sangat banyak ada kaitan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha ketika berumur 25 tahun. 2 tambah 5 sama dengan 7. Dan hidup bersama Khadijah radhiyallahu anha selama 25 tahun juga. Okey. 2 tambah 5 7 ya. Seterusnya, sangat banyak jika mahu dibicarakan tentang nombor 7 saja, tetapi saya kongsikan di sini setakat yang saya ingat dan jumpa. Pertama, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dan kami telah membina di atas kamu 7 petala langit yang kuat, kukuh. Surah An-Naba ayat 12. Allah yang menciptakan 7 petala langit dan dia menciptakan bumi. Seperti itu, perintah Allah berlaku terus-menerus di antara alam langit dan bumi. Supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Surah At-Talaq ayat 12. Okey, 7 hari dalam seminggu. Ya, ini yang biasa kita lalui. Ya, 7 hari dalam seminggu melibatkan masa. Allah memuliakan beberapa nabi dengan hari-hari tersebut. Iaitu, pertama, Nabi Musa AS dengan hari Sabtu, Nabi Isa AS dengan hari Ahad, yang ketiga, Nabi Daud AS dengan hari Isnin, nombor 4, Nabi Sulaiman AS dengan hari Selasa, 5, Nabi Ya'qub AS dengan hari Rabu, 6, Nabi Adam AS dengan hari Kamis, dan 7, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, junjungan besar kita dengan hari Jumaat. Al-Fatihah juga mengandungi 7 ayat. Ini mungkin sebilangan daripada kita tidak mengetahui ini ya. Jadi saya kongsikan ini untuk sama-sama kita mendapatkan pengetahuannya. Okey. Al-Fatihah mengandungi 7 ayat. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Surah Al-Hijr ayat 87. Surah Al-Fatihah juga adalah surah pertama dalam Al-Quran, kesatu dalam Al-Quran. Dan ia wajib dibaca dalam sehari sebanyak 17 kali. Bacaan dalam solat fardu, subuh 2, zuhur 4, asar 4, Maghrib 3, Isyak 4, jadi 17. 17 juga ada nombor 7 ya. Seterusnya kita tengok anggota tubuh kita. Yang wajib menyentuh tempat sujud ketika solat ada 7, iaitu dahi,
dua tapak tangan, dua lutut dan dua hujung jari-jari kaki ya, jari kaki itu. Nah, kena waktu sujud ya. Menyentuh tempat sujud. Maksudnya atas sejadah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, aku diperintahkan supaya bersujud di atas tujuh tulang, iaitu dahi, dua tangan, dua lutut dan di penghujung jari-jari dua kaki serta menyingkap pakaian dan rambut. Okey, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kalimah tauhid yang agung ada tujuh kalimah perkataan, iaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ha, kita semak ya pada kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tujuh kalimah ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dalam bahasa Melayu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama juga. Jadi perbuatan tawaf ketika mengerjakan haji di Baitullah ialah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali, larian sa'i sebanyak 7 pusingan, melontar ketiga-tiga jamrah iaitu jamrah al-ula, jamrah al-wusta dan jamrah al-aqabah masing-masing dengan 7 biji batu. Ha, nampak semuanya berkaitan nombor 7 ya, angka 7. Terus lagi, ada 7 cara wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu diturunkan ada 7 cara ya. Pertama, melalui mimpi yang benar. Cara ini juga pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah perintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Okey, itu yang pertama, melalui mimpi. Yang kedua, masuk secara terus ke lubuk hati Nabi. Ha, itu antara Allah dengan Nabi ya. Ha, masuk terus ke lubuk hati. Wahyu, cara yang ketiga, malaikat Jibril datang menyerupai seorang lelaki. Ini kita telah ketahuinya melalui pembelajaran masa sekolah rendah dulu. Empat, datang bunyi seperti loceng. Lima, datang bunyi seperti lebah. Enam, malaikat Jibril menjelma dalam rupa asli. Dan akhir sekali yang ketujuh, Allah SWT berfirman secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW seperti dalam peristiwa Isra Mi'raj ketika Nabi Mi'raj ke langit. Okey, itu 7 cara wahyu diturunkan kepada Nabi kita, junjung besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Terus kita teruskan lagi. Nah, anak Nabi Muhammad SAW ialah 7 orang, iaitu 3 lelaki dan 4 perempuan. Nabi SAW digalakkan makan kurma ajwah sehari 7 biji. Nampak? Ha, kurma pun 7 juga, melibatkan nombor 7. Siapa yang serapan dengan 7 biji kurma ajwah boleh didapati di Madinah ya, apa kurma ni, maka pada hari itu dia boleh terhindar dari kesan racun dan sihir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya, ada 7 tahap penciptaan manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, anak Adam diciptakan melalui 7 tahapan. Lalu dia membacakan ayat, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, iaitu berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha suci lah Allah, pencipta yang paling baik. Ha, pun 7 tahap ya, dia ciptakan diri kita ni, manusia ni. Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14.
Seterusnya, Allah menciptakan apa ni? Ada tujuh lubang di kepala kita. Ada tujuh lubang. Maksud dia ada dua lubang mata, dua lubang telinga, dua lubang hidung dan satu lubang mulut. Tujuh juga. Sains juga telah menyatakan bahawa manusia normal dewasa mempunyai 206 tulang. Ni apa pula nombor ni 206 tulang? Surah yang ketujuh iaitu surah Al-A'raf mempunyai 206 ayat. Nombor tujuh lagi. Di dalam surah Al-A'raf juga ada diceritakan tentang penciptaan manusia. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lalu kami membentuk rupa kamu. Kemudian kami berfirman kepada malaikat-malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud, melainkan Iblis, dia tidaklah termasuk dalam golongan yang sujud. Surah Al-A'raf ayat 11. Okey, lagi. Setiap makhluk dijadikan berpasangan dan ini menyebabkan nombor dua juga termasuk dalam senarai nombor istimewa. Okey, tadi nombor tujuh, ni nombor dua pula yang istimewa. Kita hidup di atas bumi yang mempunyai dua dunia, iaitu dunia nyata dan dunia ghaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari kedua, iaitu hari Isnin, 12 Rabiul Awal. Dilantik sebagai rasul pada hari Isnin 21 Ramadan. Sampai di Madinah sewaktu hijrah pada Isnin 12 Rabiul Awal dan wafat pada hari Isnin juga 12 Rabiul Awal. Ini hari pertama Ahad, hari Isnin kedua. Disebutkan bahawa telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Daud, telah menceritakan kepada kami ibnu Luhai'ah dari Khalid ibnu Abu Imran dari Hanasi As-Sana'i Sanani. Sana ni dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa Nabi SAW dilahirkan pada hari Isnin. Diangkat menjadi Nabi pada hari Isnin. Keluar meninggalkan Mekah berhijrah ke Madinah pada hari Isnin. Dan tiba di Madinah pada hari Isnin. Wafat pada hari Isnin. Dan Hajar Aswad diletakkan pada hari Isnin. Demikianlah lafaz riwayat Imam Ahmad ayat kedua. Keseimbangan dan perpasangan adalah berkait rapat. Boleh lanjutkan lagi ya dalam rahsia taulim, kalimah tauhid dan keseimbangan. Okey, itu melibatkan nombor 2. Rahsia nombor 2 ya. Kita masuk ke rahsia nombor 9. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 63 tahun. Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia usia 33 tahun. Umar radhiyallahu meninggal dunia 63 tahun. Utsman radhiyallahu meninggal dunia 81 tahun. Ali radhiyallahu meninggal dunia pada 63 tahun. Jadi kita tengok ada 5 tokoh-tokoh Islam ni meninggal pada usia yang 63 dan 81 ya. Jadi kita tambahkan angka tersebut akan menjadi 9. 6 tambah 3 9, 8 tambah 1 9. Itu rahsia nombor 9 pula. Okey, nombor 9 ialah nombor yang punya nilai terbesar dalam kitaran nombor. Nombor 1 ialah nombor permulaan, nombor 9 ialah nombor akhir. Sinonim dengan Allah yang awal dan juga yang akhir, juga Allah yang Esa dan Allah Maha Besar. Itu. Maksudnya nombor 1 digit ya, 1 hingga 9. 9 yang terbesar, 1 yang permulaan yang terkecil. Okey, teruskan lagi. Nombor 9 mempunyai beberapa keistimewaan dalam kaedah matematik. Antaranya, nombor yang didarabkan dengan 9 apabila dicampurkan antara nombor-nombor jawapannya akan menghasilkan nombor 9 juga. Melainkan nombor yang sama seperti 11, 22, 33 dan seterusnya. Dan nombor itu pula lebih kecil dari 51. Contohnya 3 darab 9, 27. 2 tambah 7 sama dengan 9. 5 darab 9, 45. 4 tambah 5 sama dengan 9. 7 darab 9, 63. Maka 6 tambah 9, 3 jadi 9. 12 darab 9, 108. 1 tambah 0 tambah 8 jadi 9. 16 darab 9, 144. 1 tambah 4 tambah 4 sama dengan 9. 23 darab 9, 207. Maka 2 tambah 0 tambah 7, 9. Itu rahsia ya, keajaiban
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini melibatkan bismillah. Okey, rahsia nombor di sebalik solat pula ya, pada rukuk dan sujud. Seharian kita menjalankan ibadat solat 5 kali sehari semalam. Ia terbina dengan 17 rakaat, iaitu 2 bagi solat subuh, 4 zuhur, asar dan isyak, dan 3 untuk maghrib. Pada setiap rakaat pula, kita membaca Al-Fatihah yang mengandungi 7 ayat, melakukan 1 kali rukuk dan 2 kali sujud dengan 1 kali duduk di antaranya. Okey. Di dalam buku Matematik Islam karangan Kiai Fahmi Bashar, beliau menjelaskan bahawa ketika kita telah melakukan 1 rakaat dalam solat, sesungguhnya kita sudah melakukan 1 putaran nyetiri atas 1 kali rukuk dan 2 kali sujud. Ketika rukuk, kita membentuk sudut 90 darjah dari posisi berdiri tegak. Sedangkan kita sujud, ketika sujud, kita membentuk sudut 90 darjah, ya, campur 45 darjah sama dengan 135 darjah dari posisi tegak. Maka tatkala kita lengkap melakukan 1 rukuk dan ditambah 2 sujud, jumlah sudutnya adalah 90 darjah tambah 135 darjah, 135 darjah menjadi 360 darjah. Lengkap satu pusingannya, satu putaran, satu bulatan atau satu pusingan penuh, ya. Umpama titik awal yang melingkar penuh lalu menemui titik akhir dengan awalannya penuh bermaksud sempurna. Ini dia kedudukan kita, posisi kita ya sewaktu mendirikan solat. 90, 135. Okey, pada setiap rakaat melalui pusingan yang penuh ini, rakaat itu menjadi sempurna, lalu kita ulanginya lagi dan lagi mengikut perkadaran jumlah rakaat solat yang ditunaikan. Bukankah solat itu membentuk kesempurnaan, melatih energi dalaman agar terjana penuh, umpama pusaran kipas yang lengkap putarannya. Lalu 17 rakaat sehari semalam ini membawa kepada 17 pusingan penuh bulatan 360 darjah atau pusaran lengkap kipas yang menjanakan tenaga tubuh. Jika dihalusi lagi, angka 1 dan 7 pada jumlah 17 ini akan membawa kepada angka 8, iaitu 1 tambah 7 sama dengan 8. Dan 8 adalah satu-satunya angka yang tidak putus titik awal bertemu titik akhir. Ia juga seumpama bentuk bilah kipas yang digambarkan tadi, 8 ya, sentiasa bersambung. Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan ilmu-ilmu Allah. Menariknya untuk kita renungi lagi sewaktu berlakunya gerhana matahari, iaitu pada masa bumi, bulan dan matahari berada pada satu garisan lurus. Kita disunatkan melakukan solat gerhana. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, pernah terjadi gerhana matahari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang ramai solat berjamaah. Setelah mereka berkumpul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang lalu bertakbir dan solat dengan 4 kali rukuk dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Kembali ke kajian tentang rukuk dan sujud di atas tadi. Pemusingan dalam solat gerhana yang terdiri atas 2 rakaat dan 4 rukuk dan 4 sujud itu dihitung sebagai berikut. Rakaat pertama 360 darjah tambah 90 darjah kerana 2 kali rukuk. Jadi sifar darjah tambah 90 darjah sama dengan 90 darjah. Rakaat kedua 360 darjah tambah 90 darjah kerana 2 kali rukuk, sifar darjah tambah 90 darjah sama dengan 90 darjah. Maka 90 tambah 90 sama dengan 180 darjah, iaitu sama dengan satu garis lurus. Garis lurus ya 180 darjah. Hal ini sama duduknya dengan peristiwa gerhana, iaitu posisi matahari, bumi dan bulan membentuk satu garis lurus. Okey, ini dia gerhana matahari.
membentuk garis lurus 180 darjah. Manakala jikalau diamati pula senario solat jenazah yang tiada rukuk dan sujud melalui diskusi kaedah di atas, kita akan mendapati tiada pusingan penuh atau pusaran lengkap terbentuk. Ini adalah kerana tiada posisi rukuk dan sujud yang dilakukan. Jika pusingan penuh ini dikait dengan penjanaan pusaran energi hidup roh, maka kaedah solat jenazah ini menggambarkan tiadanya lagi penjanaan energi berlaku kerana hakikatnya roh si mati telah pun meninggalkan tubuhnya. Solat jenazah adalah himpunan doa-doa yang dilakukan secara berjemaah untuk dihadiahkan kepada si mati seperti bacaan doa selepas takbir ketiga, iaitu Ya Allah, ampunilah dia dan kasihanilah dia dan sejahterakanlah serta ampunilah dosa kesalahan dia dan muliakanlah kedatangannya dan luaskanlah tempat masuknya, yakni kuburnya, dan bersihkanlah dia dengan air salju dan embun. Bersihkanlah dia dari segala dosa dan sebagaimana kain putih yang bersih dari segala kotoran, dan gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya, dan gantikanlah isteri yang lebih dari isterinya, dan gantikanlah keluarga yang lebih dari keluarganya, dan peliharalah, yakni hindarkanlah dia dari seksa kubur dan seksa neraka. Dan bacaan doa selepas takbir keempat, Ya Allah, janganlah kiranya pahala tidak sampai pada kami, dan janganlah engkau memberi pada kami fitnah sepeninggalannya, dan ampunilah kami dan dia dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman, dan janganlah menjadikan gelisah, yakni dengki dalam hati kami pada orang-orang yang beriman. Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Okey, penutup. Kini kita sampai kepada penutup. Walau bagaimanapun, penumburan ini semua bukannya untuk kita percaya kepada nombor bertuah atau untuk dibeli nombor ekor, tetapi hanya menunjukkan keindahan dan betapa sistematiknya Islam ini. Segalanya dibuat dalam keadaan yang tersusun rapi dan mempunyai misteri-misteri yang tersendiri agar manusia sentiasa berfikir dan mengagungkan kebesaran Allah yang maha bijaksana. Allahu Akbar. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang yang berakal. Surah Al-Imran ayat 110. Berfikirlah tentang kejadian ciptaan Allah dan jangan kamu berfikir tentang zat Allah kerana kamu tidak dapat mentakdirkan, menentukan zat Allah yang sebenarnya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Kita digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berfikir tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah agar iman kita dapat bertambah dan semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dilarang dari berfikir tentang zat Allah kerana akal kita ini tidak mampu untuk membayangkan bagaimana rupa Allah. Jika kita teruskan juga berfikir tentang zat Allah, nescaya syaitan-syaitan akan membayangkan imaginasi yang bukan-bukan yang sememangnya tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Okey, demikianlah tadi perkongsian daripada saya itu mengenai yang tersurat dan tersirat nombor di dalam Islam ya. Jadi saya akhiri dengan doa sekeping doa, sebaris doa. Ya Allah wahai nur, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah wahai nurnya di dalam rahsianya ada pada makhluknya, peliharalah aku daripada orang yang memandang dan daripada hati yang dengki dan jahat sebagaimana engkau menaruh di dalam jasad. Sesungguhnya engkau maha kuasa memelihara ruh di dalam jasad. Sesungguhnya engkau maha kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Amin ya Rabbil Alamin. Okay, saya ucapkan salam Ramadan kepada saya Fauzan Manoh alias Mike Pajan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.